selalu hadapi masalah dengan senyuman. Jadi smile plus solution. Biar apa? Iya betul, biar ada inspirasi. Andi dapat mengisi kolam ikan dalam waktu 30 menit. Bedu dapat melakukan hal yang sama dalam waktu 40 menit. Sedangkan catur dapat menyelesaikan dalam waktu 1,5 jam. Berapa waktu yang dibutuhkan bila mereka bertiga bekerja sama mengisi kolam tersebut? Gitu kan ya. Nah, untuk kasus soal ini karena mereka mau bekerja sama untuk mengerjakan satu pekerjaan, lalu kita lihat aja di sini nih. Pertama, ini kan satuannya beda ya, yang ini menit, ya ini jam. Kita satuin dulu, samain dulu. Jadi 1,5 jam itu jam berapa menit? Ini kan sama dengan 1 jam, 1 jam ditambah setengah jam kan itu ya. 1 jam itu kan 60 menit, 60 ditambah 30 berarti 90 menit. Nah, jadi nanti angka-angkanya 30 menit, menitnya pakai itu aja ya, seperti di atas, jadi bacanya menit, lalu 45 menit, dan 90 menit. Oke, ini. Nah, kalau kita perhatikan kira-kira, karena kan waktu itu sudah diberitakan kepada kawan-kawan bagaimana cara kita menentukan ini pakai EPB, ini pakai KPK. Nah, silahkan kawan-kawan searching lagi video saya dengan judul EPB dan KPK ya. Di sana sudah dijelaskan bagaimana cara cepat kita menentukan ini pakai KPK atau ini pakai EPB. Lagian juga di sana diberikan bahwa cara kita menentukan tanggal. Tanggal itu biasanya kalau ada KPK-EPB berkaitan dengan tanggal, terutama ketua KPK. Nah, KPK itu menggunakan tanggal. Nah, kita harus tahu setiap jumlah tanggal pada bulan Masehi itu. Maka waktu itu sudah saya kasih depasnya. Silakan kawan-kawan searching lagi ke kalau nggak salah ini Jusnopa. Kalau nggak salah berarti benar kan ya? Gitu ya. Kawan-kawan nanti cukup ingat kepada Jusnopa. Jus itu ju apa? Tuh, S itu apa? Nop itu apa? November. Jus itu Juni gitu ya. Jadi bulan Juni itu sampai tanggal 30 kawan-kawan. Jadi kawan-kawan harus tahu gitu bahwa bulan Juni sampai tanggal 30, kemudian September. September sampai tanggal berapa? Iya betul, sampai tanggal 30. S di sini ada September. November. A-nya apa? April sampai tanggal 30 kawan-kawan, ini gitu ya. Jadi cukup mengingat jus nopa. Enak jadi sopa manis gitu ya. Baik deh. Kalau di sini ada kata tangga, maka kata tangga. Iya, maksudnya kalimatnya ada kata kalimat atau kata tangga di sini berarti sudah dipastikan itu pakai KPK. Lalu kalau misalkan enggak ada tangga dan enggak ada kata bersama, ini juga ada bersama tapi kita khawatir dia pakai PW atau KPK. Nah, cara cepatnya gini. Kita cek nih angkanya kan 30, 45, 90. Kira-kira menurut kita kalau mereka bekerja sama angkanya semakin besar atau semakin kecil? Kecil kan? Itu yang pertama. Yang kedua, kita cek juga di option angkanya lebih besar dari ini atau tidak. Oh, lebih kecil kan, 21, 3, 21, 18, dan 15. Ini lebih kecil. Berarti ya udah kita bisa hitung dia pasti pakai KPK, EPB gitu. Jadi pakai EPB ini solusinya. Kenapa? Karena lebih kecil angkanya di option juga pilihannya gitu. Nah, cara depas, cara cepat untuk mengerjakan soal yang berkaitan EPB begini. Depas mencari EPB begini. Depasnya nih, awas nih, depas hadirlah. Tulis sama kita bilangannya 30, 45, 90 kan gitu ya. Coret gitu kita. Buat bagian seperti ini. Ini cara depasnya. Kita bagi dengan bilangan prima yang pertama 2 berarti kan ya. 30 bagi 2 15. 45 bagi 2 enggak bisa turunin. 90 bagi 2 45. Bagi 2 lagi bisa enggak? Enggak bisa. Lanjut ke bilangan prima berikutnya 3. 15 bagi 3 5. 45 bagi 3 15. 45 bagi 3 15. Nah, karena semua bilangan ini bisa dibagi dengan angka 3, nih maka 3 ini buletin. Kenapa? Kan semuanya bisa dibagi dengan 3. 15 bisa dibagi, 45 bisa dibagi, 45 bisa bagi, gitu kan. Beda dengan atas. Kalau atas nggak bisa, 45 nggak bisa dibagi 2. Jangan dibuletin, gitu. Sekarang mulai dari 3 lagi. Ini 5, 3 bisa turunin. 15 bagi 3, 5 juga. 15 bagi 3, 5 juga. Karena 5 nggak bisa dibagi 3, jangan dibuletin, gitu. Terakhir kita bagi dengan 5. 5 bagi 5, 1. 5 bagi 5, 1. 5 bagi 5, 1 juga. Karena ini 5 semua yang ada di sini bisa dibagi dengan 5, maka 5 buletin. EPB itu adalah perkalian bilangan yang dibuletin, yaitu 3 dikali 5. Yang dibuletin aja kalikan, yang lain abaikan gitu. Jadi berapa tuh? 15. Oh, berarti kalau begitu waktu yang dibutuhkan untuk mereka bekerja secara bersama-sama dalam mengisi kolam adalah selama 15 menit. Ada enggak? Ada ternyata jawabannya yang E gitu. Ini dia kawan-kawan ya, jawabannya 15 menit. Begitu. Understand? Any question?
Steady, steady, mantap. Jadi gitu kawan-kawannya buat bagan seperti ini. Lalu siapapun bilangan yang bisa dibagi semuanya dengan bilang itu, maka si bilang itu dibulatin gitu, dilingkarin gitu. Oke, next, lanjut number berikutnya. Pertanyaan kali ini datang dari Bang Adi Prianto. Halo Bang, salam kenal dari saya ya. Terima kasih atas pertanyaan diberikan. Mudah-mudahan apa saya berikan, apa saya sedikan bisa bermanfaat untuk Abang pada khususnya dan untuk kawan-kawan yang lain pada umumnya. Baik kan, di sini Bang ya. Pertanyaannya begini. Pak, tolong bikin soal yang modelnya kayak gini, boleh. Aku masih bingung soal yang modelnya kayak gini. Oke, boleh ya. Yang minimal kita bingung, karena bingung itu tandanya berpikir. Kalau tidak bingung itu yang enggak minimal, intinya yang agak danger ya. Karena matematika itu kita harus minimal bingung dulu, karena bingung itu tandanya kita sedang berpikir. Nanti dari bingung insya Allah jadi bisa. Begitu Bang ya. Oke. Anak pergi ke perpustakaan setiap 3 hari sekali. Ruri setiap 4 hari sekali. Dan Maria setiap 6 hari sekali. Pada tanggal 21 Februari 2012, mereka bersama-sama bertemu di perpustakaan. Pada tanggal berapa mereka akan bertemu kembali? Oke. Nah, tadi pada pertemuan sebelumnya, nih pada soal nomor sebelumnya, maksudnya, sudah dikatakan bahwa cara cepat kita menentukan dia pakai EPB atau KPK, nih, kalau dia ada tanggal, nih, maka dia sudah pastikan pakai KPK, gitu. Itu yang pertama. Kedua, kemudian kalau dia option nanti semakin besar, maka nanti sudah dipastikan itu KPK, gitu. Lagian di sini kan kalau mereka bertemu tanggal 21, otomatis kan dia nggak mungkin bertemu lagi sebelum angka 21 kan, pasti semakin besar. Ah, udah, dari sana juga bisa ditentukan bahwa dia pakai KPK gitu Bang ya. Jadi pertama kita hadapi dulu dia dari seliman smipers gitu, solution biar apa? Iya betul, biar ada inspirasi. Kita perhatikan dulu angkanya, 3 hari, 4 dan 6 hari. Oke, okay. Buat bagian lagi seperti ini Bang ya, kayak tadi ya, 3, 4, 6, lalu kita bagi dengan bilangan prima yang pertama 2. 3 bagi 2, nggak bisa turunin. 4 bagi 2, 2. 6 bagi 2, 3. Oke, okay. Bagi lagi dengan 2. 3, 1, 1, 3. Nggak bisa kan 3 dibagi dengan 2. Sekarang bagi dengan 3, 1, 1, 1. Nah, KPK mah enak. Setiap bilangan yang ada di sini itu KPK. Gitu. Kalau tadi kan PBM mah bilangannya hanya dilingkari saja, bilangannya yang dibulatin saja. Nah, kalau KPK, jadi KPK-nya KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, gitu ya. Hah? Bukan. Kelipatan persekutuan terkait. Yang maksudnya adalah 2 kali 2 kali 3 kalikan semua bilangan yang ada di sini gitu. Berapa tuh? 12. Oh, artinya dengan demikian berarti mereka akan bertemu kembali lagi setelah 12 hari. Tuh. Ya udah tinggal kita tambahin tuh. Mereka kan start tanggal 21 ya. 21 Februari, 21 Februari, Februari 2012 katanya. Nah, ini. Hati-hati di sini nih. Berarti tinggal tambahin 12. 12 berarti 3 33. Oh, lebih kelebihan ya 1 bulan. Berarti kita harus bisa menentukan bahwa 21 Februari itu sampai tanggal berapa sih? Awas, hati-hati kalau bulan Februari. Soalnya agak sedikit menjebak tuh kalau Februari itu ya. Kenapa? Takutnya ada jebakan Batman di Februari itu. Jebakan Batman maksudnya gimana? Kan Februari itu ada tahun kabisat. Berarti kita harus menentukan dia tahun kabisat atau bukan. Tahun kabisat itu kan tanggal sampai tanggal 29. Kalau biasa itu tanggal sampai tanggal 28 kan? Ini kira-kira menurut kita ini dia sampai tanggal 29 atau 28. Kita harus bisa membedakan itu. Caranya gimana? Caranya ada di sini pada tahun. Kalau dia kelipatan 4, nah maka sudah dipastikan itu adalah tahun kabisat. 2012 coba kelipatan 4 bukan? Atau habis dibagi 4 gitu. Coba bagi 4. 20 bagi 4, 5. 12 bagi 4, berapa? 3. Berarti 503. Oh, habis dibagi 4 itu hasilnya 503. Ya udah, berarti dia adalah tahun kabisat. Berarti kalau tahun kabisat sampai tanggal 29. Begitu ya. Ya Bang ya. Jadi ini 21 Februari. 21 Februari. 2012. Sampai 29 itu berapa tuh? Sampai 29 Februari. Februari. 2012. Berapa hari tuh? 8 hari kan? 8 hari ke sini. Lalu kita kan semuanya akan ketemu lagi 12 hari. Berarti 4 hari lagi. Berarti tanggal berapa? Tanggal 1, nanti tanggal 2, tanggal 3, dan tanggal 4. Oh, berarti kalau begitu mereka akan ketemu lagi pada tanggal 4. Apa setelah Februari? Februari, Maret, 4 Maret. Oh, jadi 4 Maret. 4 Maret tahun 2012. Gitu. Jadi, mereka akan ketemu lagi pada tanggal 4 Maret tahun 2012. Begitu, Bang Adi, ya. Karena, kenapa? Karena Februari 2012 itu sampai tanggal 29. Karena dia itu termasuk bilang, apa tahun kabisat, cirinya kabisat dari mana? Dia habis dibagi 4. Begitu Abang Andi. Understand? Any question? Steady, steady. Mantap, mantap. Oke. Okay.